Semifinal akan menetap sebentar lagi. Semifinal kategori wanita Haji dan dimenangi oleh saudara siapa namanya? Afe. Penamat yang berada di depan ini, kita melihat baju berwarna hijau. Siapakah nama dia? Dapat Rewi. Menang dia. Baju merung di hadapan dan nama lepas. Siapa-siapa yang bakal di hadapan? Husnul di hadapan. Kasih habis. Oke. Bekas juara ini. Asman. Juara bertahan. Ya, lepas. Ya, lepas. Itu dia. Wow. Daripada Koksi 10. Aduh. Oh, ini dia pelari daripada Koksi 10. Dia tumbangkan juara tahun lalu. Saudara Azman, beri tepukan kedua-duanya. Turis starting, boleh tu. Remy Kasmir, siapa? Standby, Remy Kasmir.
Kategori wanita Hajija dan juga Nun Syafika. Itulah dia tadi, Nun Syafika atau Hajija. Permulaan, siapakah di antara mereka bertiga? Ayu, Husnul dan juga Urfatiha, Mamba 29 jersey-nya. Itulah dia pemenang semifinal kedua wanita, tiga orang sekaligus. Sudah pun bermula pelepasan daripada dua peserta, Muhammad Hisham dari Sempurna dan juga Remy pada Kelawau. Mana lawannya? Tidak nampak. Peserta kita, pusingan 16 besar, Abu Bakar kepada Lahdaku dan juga Omar Nazri pada Kelawau. Sama-sama mereka menang. Kalau cuman kan? Itulah dia. Sekarang kenangan daripada pihak penganjur kepada wakil daripada KBS. Final kategori wanita, pertandingan Run Pitcher 100 meter terbuka sama Nur Fatiha, Nur Syafika. Ya, dapat bakal membawa pulang wang tunai sebanyak 500, 600, kita tambah 100 ringgit. Ya, itulah dia adik Ayu kita daripada Merotai. Don. Tempat keempat adik Usnul daripada Merotai, tempat ketiga adik Ayu dan tu orang Merotai dia punya pegawai membawa pulang wang tunai sebanyak 1,000 dirham. 1,000 ringgit pun ditemukan guys. Ya. Malam ini Merotai dan membawa pulang wang tunai sebanyak 2,000 ringgit Malaysia. Tahniah kita ucapkan adik Nur Fatiha. Al-Fatiha. Sudah pun bermula. Inilah dia semifinal lelaki, Abu Bakar Sempurna dan juga Remy. Siapakah? Tepi. Bomba. Berlepas. Itu dia. Ya. Oh. Siapakah? Bakal naikkan diri. Oh. Akmal di hadapan. Itu dia. Nampaknya abang Tempat keempat bakal membawa pulang waktu.